melalui SK Menteri 281 tahun 1997 ini Taman Nasional ditetapkan namanya Taman Nasional Manusela dengan luas 189.000 hektar. Taman Nasional Manusela ini tidak kalah dengan taman nasional yang ada yang lainnya. Pantai ada tebing sawah. Menjadi ikon kita juga untuk pendakian Binaya. View Binaya atau pemandangan sini, ini banyak hal yang unik, yang sangat menarik bagi teman-teman atau pendaki-pendaki gunung. Kita melintasi sungai, melintasi rumput-rumput, kemudian hutan, habitat burung kakatua, kemudian juga ada habitat kupu-kupu, kemudian ada habitat pakis, pakis binaya, kemudian juga ada lumut-lumut yang kalau tidak salah lebih 140 jenis. Bagi saya pribadi, jauh kemarin cukup lumayan menantang, menguji adrenalin, dan ya memang kita batasnya ini dah.